Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa sahabi man sar ala nahji ila yamidin. Pemirsa pendengar Raja TV dan Radio Raja yang muliakan Allah SWT, puji dan syukur kepada Allah SWT, salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT sentiasa menjadikan kita istiqamah di atas agama yang mulia ini, serta menjadikan kita orang-orang selalu menegakkan kebenaran dan menolak berbagai bentuk kebatilan. Allah melihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar dan memudahkan kepada kita untuk mengikuti kebenaran itu, dan perlihatkan kepada kita sesuatu yang salah itu adalah salah dan menjauhkan kita dari salah bentuk kesalahan tersebut. Pemirsa pendengar rahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan tentang pembahasan mengenai yaitu pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW dalam pandang Syekhul Islam Taimiyah, dan telah kita jelaskan berbagai hal-hal yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang bagaimana seorang Muslim selayaknya untuk menghormati, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban bagi kelompok atau adanya orang-orang yang memfitnah beliau bahwa Ibnu Taimiyah adalah orang yang membenci atau tidak memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuduhan itu lahir karena mereka memiliki suatu pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang konsep memuliakan atau menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka, bentuk memuliakan Rasulullah SAW adalah melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Membaca salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu dikomentari dan dijelaskan hal-hal yang tersebut oleh Syekhul Islam Taimiyah, mereka dengan memutarbalikkan suatu tuduhan bahwa ini orang tidak cinta Rasulullah SAW. Ya, nah ini yang kemarin telah kita jawab bagaimana pandangan beliau tentang kemuliaan dan kehormatan Rasulullah SAW yang wajib dijaga dan diyakini oleh setiap Muslim. Pada pertemuan ini adalah kita akan jelaskan hal-hal yang perlu diwaspadai, hal-hal yang diingatkan bahwa memuliakan Rasulullah SAW itu sesuai dengan aturan syariat, bukan atas keinginan kehendak kita atau kemauan hawa nafsu kita. Nah, ini yang beliau komentari. Nah, pada berikut ini nanti akan kita bahas hal-hal yang perlu kita ketahui dan untuk dihindari agar kita tidak jatuh kepada sikap hulu berlebih-lebihan yang menyebabkan itu mengeluarkan kita dari konsep yang benar dalam mencintai Rasulullah SAW atau menghormati Rasulullah SAW. Nah, kata beliau adalah amat ta'zim alladhi yasilu ila daratil hulu. Adapun menghormati, menghargai, memuliakan Rasulullah SAW yang sampai pada tingkat berlebih-lebihan. Ya, sebagaimana umat-umat berlalu berlebihan di dalam memuliakan Nabi mereka, yang pada akhirnya mereka mempertuhankan Nabi mereka atau memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi-Nabi mereka. Nah, ini yang diingatkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, inilah yang dilarang dalam Islam. Nah, lalu disebutkan apa saja bentuk-bentuknya. Yaitu pertama, larangan tentang orang berlebih-lebihan memuji Rasulullah SAW secara perkataan atau meyakini sesuatu yang itu adalah hak bagi Allah SWT. Di mana dalil-dalil syar'i, dalil Al-Quran Al-Karim maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW memperingatkan bahwa itu tidak boleh diyakini terhadap beliau. Seperti bersumpah dengan beliau, meyakini beliau mengetahui yang gaib. Ada sebagian kelompok malah lebih ekstrim lagi, meyakini bahwa beliau keluar dari kubur beliau, lalu hadir di majlis-majlis ya salawat, majlis-majlis maulid dan sebagainya. Ya, ini suatu pemahaman yang sudah jauh melenceng sebenarnya secara dalil-dalil syar'i. Ya, tidak pernah Rasulullah SAW menghadiri pertemuan-pertemuan para sahabat, kondisi-kondisi yang sulit umpamanya atau kondisi-kondisi yang mereka dalam beribadah. Enggak pernah Rasulullah SAW memimpin mereka ketika Yaum Arafah dan sebagainya setelah Rasulullah SAW wafat. Karena Rasulullah SAW setelah wafatnya berada di alam barzah, di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti juga para mujahidin dan orang-orang soleh. Bahwa Rasulullah SAW di akhir dia adalah alam barzah, ya, itu bertempat di tempat yang paling mulia, jauh melebihi segala mujahidin dan juga orang-orang soleh. Baik, nah ini yang diluruskan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Seperti perkataan kadang-kadang melebih-lebihan memuji Rasulullah SAW adalah engkau adalah nurus samawatul ar. Mana ada mengatakan bahwa Rasulullah itu nurnya samawati. Padahal ayat Al-Quran nurus samawati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pula yang mengatakan istilah bahwa Rasulullah SAW diciptakan dari nur. Ya, bahwa Rasulullah SAW bahwa seluruh makhluk diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Ada yang meyakini. Ya, maka kelompok-kelompok ini sebenarnya yang dinasehati oleh Syekhul Islam Taimiyah.
ya, diberikan nasihat agar mereka dalam mencintai Rasulullah SAW itu benar-benar sesuai dengan aturan syar'i dan mereka betul-betul mendapat pahala. Ya, adapun mencintai dengan cara melebih-lebihan dalam memuji Rasulullah SAW itu adalah menyalahi aturan syar'i yang akan menyebabkan mereka mendapatkan azab Allah di akhir kelak, bukanlah mendapat pahala dan bukan akan didekat dengan Rasulullah SAW. Tapi orang akan dekat dengan Rasulullah SAW itu adalah orang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, ini yang diingatkan. Pertama adalah larangan berlebih-lebihan secara umum. Dan ini yang Allah SWT katakan kepada umat yang diturunkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 171, Ya Al-Kitab, la taglu fi dinikum wa la taqul Allah illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Ya, dalam agama ini tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh melampaui batas. Ya, ghulu itulah melampaui batas yang syar'i. Ya, kalau ada perintah syar'i itu bukan ghulu. Ya, bukan ekstrim. Karena ada juga orang menafsirkan ketika orang beribadah, rajin beribadah sesuai dengan aturan syar'i, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti berjenggot atau celana cingkrang tidak menutup mata kakinya, dianggap ini kita biasa-biasa sajalah beribadah, biasa-biasa saja beragama. Menurut mereka itu yang biasa-biasa adalah meninggalkan hal-hal seperti itu. Kalau ini tidak gulu. Kalau ini tidak gulu karena memang syariat kalau Rasulullah SAW. Nah, ini yang kadang-kadang ada orang yang ekstrim di dalam perbuatan-perbuatan bid'ahnya, tapi justru menganggap orang menjalankan sunnah sebagai kelompok yang ekstrim. Nah, ini satu kelucuan, satu keanehan yang ada di tengah masyarakat sebagai kelompok yang mereka mendiri mereka yang lebih gandrung, suka dan senang kepada bid'ah-bid'ah hasanah menurut mereka, ya, bid'ah hasanah, tetapi mereka justru merendahkan orang-orang melaksanakan sunnah yang jelas dari Rasulullah SAW. Bahkan dituduh sebagai kelompok ekstrim oleh mereka. Ya, dengan melolok orang memakai jenggot, melolok orang yang meluruskan saf. Ya, bahkan ada salah seorang dari tokoh mereka mengatakan bahwa kenapa kita harus merapikan saf? Enggak apa-apa setan ikut salat. Nah, kemudian banyak hal-hal yang kadang-kadang aneh dari sikap ketika orang lebih mendahulukan hawa nafsunya, tidak berbicara sebagai dalil dalam agama ini membuat mereka kadang-kadang terbalik dalam cara menilai. Terbalik dan cemerlang. Orang yang menjalankan sesuai dengan aturan agama, ya, dianggap radikal. Sementara mereka yang membuat aturan-aturan yang tidak ada dalam agama, amalan-amalan tidak contoh dalam agama, mereka anggap itu adalah orang yang moderat dan sebagainya. Ini suatu pola pemikiran yang perlu dicuci, dibersihkan, ya, yang perlu dibenarkan. Karena banyak sekali masyarakat yang kadang-kadang salah persepsi dan salah pandangan dalam hal ini. Menurut perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan syar'i, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dianggap mereka itulah kaum-kaum yang moderat. Ya. Sementara orang-orang yang berupaya melaksanakan nasihat-nasihat Rasulullah SAW, tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, dianggap kaum yang radikal ekstrim. Dan ekstrim itu bukan begitu. Ekstrim itu adalah melampaui batas yang disyariatkan. Ya, itu yang disebut ekstrim, itu yang disebut gulu. Melampaui batas yang disyariatkan. Ya, maka orang yang melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan Rasulullah SAW itulah tidak gulu. Justru orang yang melampaui itu yang disebut gulu. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh kita untuk memperingatkan hari kelahiran. Lalu kita memperingatkan. Lalu kita besar-besarkan. Lalu ketika orang mengingkari hal ini tidak anggap radikal. Nah, kan terbalik sebenarnya. Jadi cara berpikir yang aneh gitulah. Ya, ketika ada umat ini mencontoh umat lain dalam mengagung-agungkan Nabi mereka. Ya. Nah, dulu dinasihatkan, Rasul kita tidak pernah menyuruh kita. Hal ini tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak pernah ada contoh dari para sahabat. Ini kaum radikal. Sementara mereka membuat sesuatu dalam ajaran agama ini, mensyariatkan dan menuduh orang tidak mau mengikutinya. Bukan yang sekadar mereka saja melaksanakan dan mencap, ya, orang yang tidak mau mengikuti, yang menasihati hal itu tidak sesuai dengan hukum syariat. Itu mereka akan cap sebagai kelompok yang radikal. Nah, jadi mereka balik sebenarnya. Sebetulnya mereka yang kelompok radikal. Karena mereka adalah kelompok yang gulu dalam beragama. Gulu itu adalah melampaui batas yang telah disyariatkan. Ya, ini yang perlu dibenarkan. Ya, baik dari kalangan para pejabat publik, dari kalangan-kalangan pemerintah, maupun kalangan-kalangan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ya, tokoh politik sekalipun. Ya, pandangan antum semua, anda semua harus diluruskan tentang radikal itu. Radikal itu bukanlah orang yang mengkritik amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Karena dianggap oleh mereka, ini intoleran. Kenapa? Tidak membiarkan orang beribadah dengan cara-cara mereka. Lah, yang kita luruskan adalah ibadah-ibadah yang akan merugikan masyarakat. Yang tidak ada syariatnya. Yang akan merugikan masyarakat. Baik waktu, dana, dan tenaga.
dan iman, terutama iman mereka. Dan itu dipromosikan sebagai cara untuk mencintai Rasulullah, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Ini yang kita kritik. Ini yang kita jelaskan. Lalu kita dianggap radikal. Nah, ini kita terbalik sebetulnya. Mereka lah yang radikal. Karena orang yang mengkritik-kritik mereka, itu mereka musuhi, ya, mereka benci dan sebagainya. Kalau kita mengkritik, menjelaskan nasihat ini dengan dalil, ya, penjelasan melalui Al-Quran, hadis, perkataan para ulama. Nah, ini yang kadang-kadang pemaham konsep radikal, ya, itu dipahami menurut pemahaman kelompok masing-masing, bukan kembali kepada istilah ilmiah yang dibaku di dalam agama ini. Taib, jadi Allah SWT dalam Al-Quran ini, ya, sebagai peringatan pelajaran bagi umat ini, kenapa Allah bicara kepada Alkitab? Agar umat Nabi Muhammad SAW tidak meniru mereka yang telah hulu di dalam agama mereka. Gulunya mereka adalah menambah-nambah ajaran agama yang tidak pernah disiarkan oleh Nabi mereka. Ya, mengkultuskan benda yang menurut mereka di situ dibunuh Nabi mereka, lalu benda itu mereka gantungkan di leher mereka. Ya, ya, itu kan tidak ada sebenarnya. Ya, hari-hari yang tidak pernah dibesarkan oleh nabi-nabi mereka, menjadikan sebagai hari-hari kenangan, hari agama mereka dan sebagainya. Dan bahkan mempertuhankan nabi mereka. Banyak lagi, ya, kelompok-kelompok sebenarnya Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, ya, orang mempertuhankan Uzair, orang mempertuhankan Isa alaihissalam dan seterusnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu Allah illa al-haq. Jangan kau berbicara atas nama Allah kecuali dan atas dalil kebenaran. Bicara atas nama Allah yang kebenaran, maksudnya anda sesuai dengan syariat diturunkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka berbicara atas nama Allah, atas agama Allah dengan hawa nafsu mereka. Dengan pelencengan pentakwilan-pentakwilan yang mereka mencoba mempelintir dalil-dalil itu akan sesuai dengan kemauan dan juga hawa nafsu mereka. Itu dalil yang pertama, ya, bahwa dalam beragama secara umum, baik dalam beribadah, dalam keyakinan, dalam berakhlak, bermuamalah, ataupun awala wal bara dan seterusnya, ya, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau, ada tiga orang sahabat yang berkata, ya, saat bertemu dengan sebagian salah seorang istri Rasulullah sallallahu, mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu. Lalu ketiga mereka ini contoh gulu yang contoh gulu di sini kita sebutkan, nanti akan kita sebut contoh gulu lain. Contoh gulu umpamanya ketika tiga orang sahabat mengatakan, saya ingin akan qiyamul lail, tidak mau tidur. Aqumul lail wala arkut. Saya ingin sholat malam, tidak perlu tidur. Yang lain mengatakan asum wala uftir. Yang kedua mengatakan, saya ingin puasa setiap hari, tidak perlu berbuka. Yang ketiga mengatakan, wala atazawjun nisa. Saya tidak mau menikahi wanita. Kenapa? Menurut mereka hal-hal ini akan mengganggu konsentrasi mereka, kekhusyuan mereka, dan mengganggu waktu mereka untuk beribadah, sebenar-benar beribadah kepada Allah. Nah, itu pandangan. Kalau kita baca dengan konsep bagaimana pola fikirnya orang-orang mengatakan boleh berbuat sesuatu dalam agama yang tidak diwahyukan Allah atau melampaui batas itu, mereka akan bisa berhujah juga. Tujuan kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, bahwa kita hidup di dunia ini sementara, mari kita fokus ke akhirat, enggak perlu pikirkan dunia, ya. Tentu kalau begitu bisa benar secara, ya, logika dan pandangannya bisa benar nanti. Tetapi hal itu bertentangan dengan dalil syar'i, bertentangan dengan ajaran agama Islam ini. Maka Rasulullah SAW, ma'abalu aqwamin, ketika Rasul menasihatkan mereka di depan orang ramai. Kemudian ketika Rasul berjumpa dengan mereka, langsung Rasul menasihati. Secara personal mereka mengatakan Rasul SAW. Rasul mengatakan, aku mulil arkut, saya sholat malam, tapi juga tidur. Nah, itulah agama. Jadi kalau kita tadi mengatakan, wah, inilah orang yang hebat, ya, sampai beribadahnya tidak tidur malam. Menurut orang yang tidak berilmu dengan sunnah, itu dia katakan bagus, hebatnya. Ya, yang kedua adalah orang yang puasa setiap hari dia. Puasa setiap hari. Wah, ini ada orang yang taat, yang soleh. Yang waktunya semua full kepada Allah. Tentu kita akan berkata demikian. Tapi agama kita, bila diukur dengan sunnah, diukur dengan ajaran agama, itu tidak benar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku mulil wa arkut, saya sholat malam juga tidur. Asumu wa uftir, saya berpuasa juga berbuka. Atazawwaju nisa, saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, ini ujung ini, nah, orang yang enggan dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Cukup dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita
berbicara dengan konsep pemikiran orang-orang mengatakan ada bid'ah hasanah hari ini, tentu hal ini masuk itu. Mana salahnya Ustaz? Kan dia ingin beribadah, fokus qiyamul lail. Qiyamul lail fadilahnya luar biasa Ustaz. Ya kan? Tujuan kita kan ciptakan Allah untuk beribadah. Tapi mereka tidak pernah membantah hal itu kepada Rasulullah SAW. Karena mereka tahu bahwa cara mereka salah. Ya, mereka tidak ngotot. Ya, sudah jelaskan begini sunnah, tidak lagi mencari celah-celah yang lain. Tapi kalau seandainya dikatakan hari ini mungkin kepada orang-orang yang mengatakan ada bid'ah-bid'ah hasanah, tentu dikatakan, mana salahnya? Kan gitu. Mana salahnya? Mereka akan begitu. Kan memang kita untuk beribadah ciptakan Allah, mana salahnya? Memang akhirat lebih utama dari dunia, mana salahnya? Enggak akan mengatakan demikian. Salahnya adalah Anda menyalahi sunnah. Salahnya adalah menyalahi sunnah Rasulullah. Maka di akhir hadis katakan, paman rayi ba'an sunnati falaysa minni. Dan ini juga yang dikatakan oleh seorang tabi'in, Sa'id Musayyib atau Sa'id Musayyib, Musayyib mengatakan kepada seseorang yang salat sunnah setelah salat asar. Ditegur oleh Sa'id Musayyib. Hei, enggak ada dilarang salat setelah asar. Ya, tidak boleh salat setelah salat asar, salat sunnah setelah salat asar. Dikatakan oleh Sa'id Musayyib kepada orang ini. Atau Sa'id Musayyib, ya. Khilaf para ulama akan Musayyib atau Musayyib. Nah, lalu orang ini membantah. Katanya, apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Wah, pintar ya. Ini model-model orang-orang yang mungkin hebat berjidal ya, dengan pemikirannya dia. Apakah Allah akan mengazab saya dengan gara-gara saya sholat? Apakah jawabnya Ibn Sayyib? Atau Sayyid Ibn Sayyib? Katanya, yu'adzibukallah ala mukhalafati sunnah. Allah mengazabmu karena kamu menyalahi sunnah. Allah mengatakan, bukan karena kamu salat, tapi karena kamu menyelisih sunnah. Nah, inilah poin yang sebenarnya, ya, yang perlu kita luruskan. Ya, yang maksud radikal itu adalah orang yang berbuat bid'ah dalam kami adalah kaum radikal yang asli sebenarnya. Karena mereka lah yang disebut dalam syari, kaum yang gulu, kaum yang berlebih-lebihan. Ya, ini yang perlu kita luruskan istilah radikal itu. Bukan orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Justru kaum radikal itu orang yang melangkahi, menyalahi sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah, dalam keyakinan terhadap memuliakan wali dan sebagainya. Ya. Kemudian juga firman Allah SWT, Qul ya ahli kitabi la taglu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 77, katakan hai Muhammad, wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ya, janganlah kalian ekstrim. Ya, dalam agama kalian tanpa kebenaran. Jangan kau mengikuti ahwa kaumin qaddul min qabl. Jangan kau mengikuti kesesatan kaum, ya. Hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelum kalian. Wa adallu, dan mereka juga menyesatkan kathiran orang-orang lain dengan banyaknya. Ini sifat gulu tadi adalah ya, itu dengan syari hawa nafsu ya, dan kemudian sifat itu menyesatkan orang yang banyak. Wadallu an sa'is sabil, mereka juga sesat dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Kemudian dari ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dari ayat Al-Qur'an Al-Karim, ya ini sebagian kita sebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Kitabul Hajj, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa ghulu fid din." Ini hadis adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di suatu saat Rasulullah SAW mengambil batu untuk melempar jumrah di Musdalifah. Ya Rasulullah mengangkat, Babi mislih hadza farmu. Batu sebesar ini yang kalian gunakan untuk melempar jumrah nanti. Iyyakum wal gulu. Jangan kalian berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Jangan ambil batu lebih besar. Agar lebih kuat, lebih tepat, apa semacam alasan, macam-macam kan asumsi-asumsi yang dibuat oleh orang kadang-kadang banyak sekali ya. Kalau besar lebih sakit setannya gitu kan dan sebagainya. Ya. Nah, di situ diingatkan Rasul. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena yang telah merusak, menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam agama. Berlebih-lebihan dalam agama. Ya. Berselawat kita dianjurkan. Betul, kita dianjurkan berselawat. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang beriman mengatakan selawat itu tidak dianjurkan. Namun melakukan dengan cara-cara eufori yang berlebih-lebihan itu tidak benar. Karena tidak pernah ada istilah dari kalangan para sahabat. Ya, malam ini kita berselawat pada Nabi, ngumpul-ngumpul, minum kopi, teh, begadang, berjoget, enggak ada. Ya, ini mungkin sedikit agak sensitif ya, tapi perlu kita jelaskan.
Kemana orang sekarang kalau tidak perlu kita belak-belakan jelaskan, sekarang dia juga nggak paham. Secara hal-hal sekarang kadang nggak masuk lagi, saking itu hati mereka sudah dibalut oleh dosa. Ya, nasihat-nasihat itu nggak tembus kepada mereka. Perlu dijelaskan dengan detail kadang-kadang. Ya. Nah, kadang-kadang itu yang menyebabkan. Kadang-kadang ya, jadi berselawat betul. Tapi harus dibuat selawat-selawat yang tidak pernah lafad-lafadnya diajarkan Rasulullah SAW. Enggak. Sahabat adalah orang paling banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Tidak perlu menunggu waktu-waktu tertentu, jadwal-jadwal tertentu, momen-momen tertentu. Tidak perlu. Bersawatlah Anda dalam setiap waktu sehari-hari Anda. Setiap saat dianjurkan. Ya, enggak perlu ada kiai yang memimpin kita dulu baru kita berselawat. Ya. Kemudian harus ada juga organ atau adanya musik mengiring. Enggak. Perlu dinyanyi-nyanyian. Enggak. Ya. Cukup dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW dalam agama. Cukup. Ya. Enggak perlu merasa hebat dari Rasulullah SAW. Karena secara lisanul hal, secara tidak langsung orang tadi ketika dia mengatakan membuat selawat, selain apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dia merasa berselawatnya lebih baik, lebih sempurna menunaikan hak. Nah ini tidak, Rasulullah telah mengajarkan lafad-lafad doa, lafad-lafad zikir adalah lafad yang terbaik. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW diajarkan kepada sahabat Rasulullah SAW. Ya, baik, ya ini, ya kemudian Rasulullah mengingatkan, hati-hati kalian terdahulu, berlebih-lebihan. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW juga ingatkan, melarang orang secara khusus juga menyebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, yang bahkan Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, La tatruni kama tratin nasara ibn al-Maryam. La tatruni kama tratin nasara ibn al-Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku, sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa anak Maryam. Jangan. Ya. Fa inni ana abduhu faqul Abdullah wa rasuluh. Ini adalah hamba, aku ini adalah hamba Allah, kata Rasulullah SAW. Maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Dia hamba Allah yang mulia karena dia adalah Rasulullah SAW, utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah atas semua makhluk. Nah, ini kita katakan. Sebatas itu, jangan berlebih-lebihan. Maka kata Rasulullah SAW, faqulu Abdullah wa Rasuluh. Cukup kalian katakan, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Inilah adab yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Supaya kita tidak berlebih-lebihan, mengangkat kedudukan, ya, beliau melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepada beliau. Kita yakin bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling mulia, yang sebenarnya telah dijelaskan sebelumnya, pandangan Syekh Islam Taimiyah. Tetap bagaimana? Keyakinan seorang muslim yang harus diyakini terhadap Rasulullah SAW. Kemudian, lihat. Tak kala ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia katakan, Masya Allah wa syi' telah berkehendak Allah dan engkau wahai Rasulullah. Ini kata kadat dan ini seakan-akan Rasulullah berkehendak Allah dan kehendak Rasulullah SAW. Ada dua orang berkehendak dalam hal ini. Ya, ada dua zat yang berkehendak dalam sini. Itu Allah dan Rasulullah SAW. Aqabah alaihi Rasulullah SAW langsung memberikan catatan dan ungkapan itu. Tidak boleh dikatakan demikian. Aja'altani lillahi niddan, apa kata Rasulullah SAW, apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Bal masyaallah wahda, tapi atas kehendak Allah semata. Subhanallah. Ini lafad, ya. Dalam lafad ini salah ngomong aja sahabat itu dalam nasihati. Ini begitu pentingnya belajar tauhid. Ya, ketika ada kata-kata telah berkehendak Allah dan engkau, apa kata Rasulullah SAW, apa engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ini kalau kita lihat sebagian lafad-lafad fujian dalam syair-syair, orang-orang yang berlebih-lebihan, luar biasa. Ada mengatakan, inna min ilmika ilmu lawhi wal qalam. Ilmu engkau itu adalah ilmu yang menguasai, ya, apa yang tercatat di Lauh Mahfuz, yang ditulis oleh qalam di Lauh Mahfuz. Ya, wa imin mirika dar ada apa namanya, wa inna min jurika. Ya, di antara kebaikanmu adalah kebaikan dunia akhirat. Subhanallah. Dan banyak lagi keyakinan-keyakinan tadi yang kita sebutkan, bahwa makhluk ini diciptakan demi Nur Muhammad. Makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad. Kalau bukan karena Nur Muhammad, Allah tidak ciptakan makhluk ini. Ini keyakinan-keyakinan yang perlu dibersihkan dari keyakinan seseorang. Yaitu sifat yang gulu berlebih-lebihan. Nah ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah kalau orang meyakini hal ini, itulah yang tidak gulu. Ketika orang melebihi, ditegur, maka orang menegur yang itu dulu ekstrim, yang itu radikal. Justru kaum yang berlebih-lebih itulah kaum yang radikal, kaumnya ekstrim. Maka dikembalikan kepada sesuai dengan aturan syar'i, aturan sunnah. Ya. Kemudian ada satu kali, ya,
juga sahabat mengatakan wallahi alaihi amatul muslim anna la yahlu nabi liqauli ahli sunnah. Dan juga ada orang berkata demi Allah dan demi Rasul, banyak sering kita lihat ya, bahkan dalam suatu video yang viral memang ada orang bersumpah dengan Allah dan Rasul SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan man halafa ghairil faqad asyrak. Orang bersumpah dengan Allah sungguh dia telah jatuh ke arah kesyirikan. Kemudian juga ya, ini di antara hal-hal yang perlu dijelaskan bahwa larangan berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Maka ada sebagian orang mengetahui, meyakini bahwa Rasulullah SAW tahu yang gaib. Ya, bahkan hal ini bukan pada Rasul saja mereka yakini, bukan hanya pada Rasul SAW saja. Bahkan meyakini guru-guru mereka, ustadz atau kiai-kiai mereka yang telah meninggal, wali-wali mereka tahu yang gaib. Ya, hari-hari ini juga banyak viral menceritakan karoma-karoma wali yang bermacam-macam, kereta api yang balik, pesawat yang balik, ya, matahari yang enggak jadi macam-macam, banyak sekali. Ya, keguluan mereka di dalam mengangkat, memuja guru-guru mereka, ya. Sebetulnya kenapa Ustaz bisa mereka begitu? Karena mereka ingin mengatakan kami adalah murid-murid wali. Yang kalian harus menghargai kami juga ini. Murid wali pasti wali juga dong. Nah, sebetulnya kadang-kadang ada orang yang sebetulnya dia itu ingin mengangkat istilahnya meng-upgrade dirinya gitu, agar dia orang lebih kultuskan dia, agar orang lebih fanatik pada dia. Dia ceritakanlah karamah wali yang lain dengan tujuan untuk apa? Menggambarkan bahwa dia adalah bagian dari wali itu, bagian dari murid wali itu, pasti punya karamah-karamah yang luar biasa. Kita tidak mengingat karamah. Karamah itu ada. Tetapi yang pertama adalah yang memang ada dalilnya, ada buktinya, bukan cerita-cerita bohong, cerita-cerita dongeng. Kemudian walaupun wali itu punya karamah, bukan berarti dia dapat memberikan kebaikan dan menolak keburukan dari kita, bahkan dari dirinya sendiri enggak dapat. Ya, para anbiya punya mukjizat, bukan berarti mereka dapat menolak keburukan bila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka dapat memanfaat untuk diri mereka sendiri. Enggak. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sebutkan dalil-dalil ini. Ada orang meyakini bukan hanya para nabi aja, kadang para wali pun yang meyakini mereka ada tahu yang gaib. Sehingga kayak itu mereka takut ya lewat di kuburannya atau tidak berkunjung ke kuburannya, nanti marah dan semacam keyakinan yang macam-macam. Ya, maka di sini Allah sebutkan dalam firman-Nya. Yang pertama, tidak ada yang tahu yang gaib. Seorang pun makhluk di bumi maupun di langit. Ya, yang tahu yang gaib itu hanya Allah semata. Surat An-Naml ayat 65 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan hai Muhammad, tidak ada yang tahu ya di langit maupun bumi tentang hal yang gaib kecuali hanya Allah. Sudah selesai itu. Kalau orang paham bahasa Arab adalah ini istisna. Ya, penafian yang begitu tegas. Qul la ya'lamu fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan Muhammad, Allah diperintah meminta ke rasulnya akan menyampaikan ini kepada umatnya, kepada umat manusia. Tidak ada yang tahu siapapun ya, yang di langit maupun di bumi, hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini dikritik karena ada orang yang ekstrim ya tadi, yang tadi memuja, yang radikal di dalam memuji Rasulullah SAW, wah ini orang merendahkan Rasulullah SAW. Ketika itulah mereka akan buat fitnah, oh ini orang enggak percaya bahwa Rasul tahu yang gaib. Ini merendahkan Rasul, tidak menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah tuduhan itu lahir di situ. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas dalam memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dinasihatin mereka menuduh ya, orang yang menasihati mereka adalah orang tidak cinta pada Rasul, anti cinta Rasul dan sebagainya. Baik, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 59, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Di sisi Allah lah segala kunci-kunci hal yang gaib. La ya'lamuha, tiada yang tahu tentang kunci yang gaib itu illahu, kecuali Allah saja. Ya, ini yang harus diyakini, dipatenkan keyakinan oleh setiap muslim dirinya, tidak ada tahu hal yang gaib kecuali hanya Allah SWT. Tidak nabi, tidak wali. Ya. Kemudian Allah SWT juga sebutkan, "Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yanzul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami." وَمَا تَرِي نَفْسٌ مَا 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 تَرِي نَفْسٌ
wama tadri nafsun bi ayyi adin tamut, ya, innallaha alimun khabir. Surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya si Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, ya, akhbirni anis sa'ah. Apa jawab Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang menanya. Ya, artinya aku tidak lebih tahu darimu, wahai Jibril, tentang hal itu. Yang tahu tentang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini Allah sebutkan di sisi Allah lah ilmu tentang kapan telah terjadinya kiamat dan wa yunazzilul ghaitha dan dialah menurunkan hari hujan. Tidak tahu seorang pun prediksi dan sebagainya. Prediksi-prediksi hanya berdasarkan kecepatan angin dan kelembapan udara. Itu prediksi. Tidak ada seorang memastikan. Kadang-kadang sudah petir, sudah angin kencang, enggak turun hujan. Ya kan? Nah, wa ya'lamu ma fil arham. Kapan turunnya hujan hanya Allah yang tahu, dan juga apa jenis janin yang ada dalam kandungan seorang ibu hanya Allah juga yang tahu. Nah, kalau ada yang bantah sekarang, Ustaz, sekarang sudah ada dokter bisa mendeteksi, ya, jenis kelamin bayi yang ada. Ada dua jawaban. Yang pertama, itu diketahui setelah Allah menciptakan. Ya, ketika Allah mengirim malaikat, ya, ke dalam rahim itu menuliskan apa? Yuktubu rizki wa ajalihi wa amalihi. Empat hal yang ditulis. Syekhun as-sa'idun. Setelah itu Allah cipun. Makanya malaikat bertanya kepada Allah, zakar atau unsa? Lalu Allah perintahkan malaikat, zakar atau unsa? Setelah diciptakan itu. Bahkan dalam kenyataan, prediksi-prediksi yang dilakukan kan banyak juga kesalahan. Dikira anak perempuan juga lahir laki-laki. Ya, sebagainya. Kemudian juga tidak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan dilakukannya esok. Tidak ada itu. Apakah dia masih hidup besok? Apa dia bagaimana kehidupannya besok? Hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang jiwa pun tahu di mana bumi tempat dia akan meninggal. Ya, innallaha 'alimun khabir. Allah Maha tahu lagi Maha memberitakan. Maka Allah Subhanahu wa taala bahkan perintahkan dalam surah Al-An'am untuk mengatakan hal ini kepada umatnya. Surah Al-An'am ayat 50. Catat ayat ini ya, biar antum ingat, ya. Mana Allah katakan kepada Rasulullah, "Kullu aku lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba." Katakan, hai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian di sisiku lah kunci-kunci kekayaan pembendaharaan Allah. Bahwa di sisiku lah kekayaan pembendaharaan Allah, ya, kekayaan simpanan kekayaan pembendaharaan Allah. Wa la a'lamul ghaib. Dan aku tidak tahu yang gaib. Kata Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hal itu. Dalam surat Al-An'am ayat 50. Dan juga masih banyak dalam ayat yang lain, ya. Allah menerangkan hal bahwa Rasulullah SAW tidak tahu hal-hal yang gaib. Termasuk juga dalam surat Al-A'raf, ya, Allah juga katakan, ya, kul aku lakum, ya, katakan Muhammad, ya, kul aku lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la kuntu a'lamul ghaiba. Surat Al-An'am tadi, kul aku lakum indi khazainullahi wa la aku lakum wa la a'lamul ghaiba, ya. Kul aliku nafsi nafan wala darran walau kuntu alimul ghaibah lastakthartu minal khairi wa mamsanis su. Ini juga Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Jadi aku tidak bisa memberi manfaat. Kul aliku nafsi nafan wala darran, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri baik untuk manfaat atau menolak mudarat. Ya, kul aliku nafsi nafan wala darran illa masyaallah. Walau kuntu alamul ghaibah, kalau seandainya aku tahu hal yang gaib, lastakthartu minal khairi wa mamassanisu, tentu akan mendapat kebaikan yang banyak dan aku tidak pernah ditimpa oleh hal yang buruk. Rasulullah pernah sakit, Rasulullah pernah cedera dalam peperangan sebagainya. Nah, ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, bahwa anbiya seluruhnya, tidak ada yang tahu yang gaib. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW, ini perlu karena ada keyakinan-keyakinan di tengah kaum muslimin, maka disebutkan dalil-dalilnya di sini kita bahas. Itu dalam hadis Rasulullah SAW berkata, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ala inna ma ana basyarun
Ketahuilah oleh kalian, aku ini hanya manusia, kata Rasulullah SAW. Ini jawaban bagi orang mengatakan Rasulullah ciptakan dari nur dan sebagainya, ya. Rasulullah SAW adalah manusia. Wa innama ya'tiyani, wa innama ya'tini al-khasam. Dan kadang-kadang datang kepadaku ada orang berselisih. Fala'alla ba'dukum ayyakuna ablagha min ba'din. Jadi salah seorang kalian mungkin lebih pintar dalam berbicara, ya, dalam berkomunikasi lebih pintar dia. Fa ahsibu annahu sadiqun. Lalu aku menganggap bahwa dialah yang benar. Fa aqdilahu. Lalu aku berikan keputusan hukum baginya. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslim. Barang siapa yang aku berikan, ya, memutuskan suatu perkara untuknya, itu hak muslim lain, fa innama hiya qit'atun min narin. Itu adalah potongan dari bagian dari neraka. Fal yahmilha aw yadharha. Imma dia bawa atau dia tinggalkan. Mana syahid di sini? Kalau seandainya Rasulullah tahu yang gaib, tentu Rasulullah SAW tidak perlu mengatakan bahwa beliau kadang-kadang salah dalam memberikan keputusan keputusan hukum karena orang yang lain mungkin lebih pintar di dalam berbicara, kata beliau. Kalau beliau tahu yang gaib, tentu beliau enggak perlu, ya, mengatakan hal ini, ya, karena Rasulullah tahu mana yang jujur, mana yang tidak. Maka Rasulullah SAW, lalu aku kira dia yang benar, kata Rasulullah. Fahsibu annahu shadiqun. Lalu saya anggap dia adalah yang benar. Maka kalau seandainya Rasulullah SAW tahu yang gaib, tentu tidak perlu beliau mengatakan fahsibu annahu. Dan tidak, maka Rasulullah mengatakan orang yang datang kepadaku membawa perkara, lalu kata Rasulullah SAW, ya, aku anggap dia yang benar, lalu aku berikan, ya, putus hukum baginya, menguntungkan dia. Nah, barang siapa yang aku memutuskan sebuah hukum untuknya, ya, memberikan kemenangan dalam berhukum untuknya, padahal itu tidak sebenarnya, tapi hak muslim lain sebenarnya, ya, maka dia katakan kata Rasulullah SAW, imma dia meninggalkannya atau dia ambil. Itu, bahwa itu hanya potongan dari api neraka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu kejadian, dalam acara walimahan, di sana ada, yaitu jariah. Jariah itu anak-anak yang di bawah, belum balik, ya, itulah istilah jariah. Disebut juga jariah, itu anak yang belum balik, ya, memberikan syair di hadapan Rasulullah SAW dalam acara tersebut, walimah tersebut. Lalu di antara bait syair itu ada yang melanggar akidah. Rasulullah SAW tidak memberikan uzur, oh ini anak-anak belum balik, ya, karena akan dianggap benar oleh orang yang balik ketika tidak diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Apa kata? Apa bunyi syairnya? Itu wafina nabiun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kita ada nabi yang tahu hal yang besok akan datang. Apa kata Rasulullah SAW? Da'i, tinggalkan itu, tidak boleh. Da'i hadza, jangan katakan hal ini. Jangan, ya, tinggalkan hal ini, jangan katakan hal itu. Wa quli billadzi kunti taqulin. Yang sebelumnya, ucapkan itu saja yang sebelumnya kalian ucapkan. Tapi ini enggak boleh, kata Rasulullah SAW. Wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Ditegur Rasulullah SAW. Ya. Membuktikan bahwa itu adalah menyelisih akidah. Mengetahui hal yang gaib itu hanya Allah SWT. Hal yang akan datang hanya Allah SWT. Sebenarnya dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya. Lalu ada jawaban. Ada pertanyaan pemainnya. Ustaz, gimana kalau sebagai nabi itu kadang-kadang memberitakan hal yang tuh nyata, Ustaz, hal yang gaib? Iya, itu asal melalui wahyu dari Allah. Sebenarnya Rasul kita SAW dalam akhbar asyratus sa'ah, dalam hadis-hadis bicara tentang tanda-tanda hari kiamat, itu semuanya berita gaib yang disampaikan Rasulullah SAW. Lalu terjadi, ya, sesuai dengan apa yang cerita Rasulullah SAW, yang disampaikan Rasulullah SAW, yang dikabarkan Rasulullah SAW. Apakah itu berarti beliau tahu yang gaib? Beliau diberitahu oleh Allah SWT. Bukan karena beliau tahu yang gaib. Melalui wahyu. Nah, ketika Rasulullah SAW mengetahui yang gaib di atas wahyu, bukan berarti beliau mengetahui semua yang gaib. Hal-hal yang tidak diberitahu Allah, tidak. Hanya sebatas apa yang Allah beritahu. Ya, sebatas apa yang Allah beritahu. Ya, tahu para anbiya. Nah, mana dalilnya? Ini Allah sebutkan dalam surat Surat Jin ayat 26 sampai 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Alimul ghaib la yudhur ala ghaibi ahada. Allah adalah zat yang Maha tahu tentang gaib. Maka dia tidak tahu la yudhur ala ghaibihi, tidak tahu antara hal yang gaib itu ahadan, seorang pun. Tidak ada Allah beritahu tentang hal yang gaib itu seorang pun.
illa man irtada, kecuali orang diridai min rasulin, dari seorang rasul. Nah itu. Tidak akan ada tahu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang gaib itu kepada siapapun kecuali rasul yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul diridai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga surat Hud ayat 49, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Ini juga sama dengan kisah ketika dalam surat ayat Al-An'am juga, ya, tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Juga Allah katakan, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Itu adalah dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau, ay Muhammad. Ma kunta ta'lamuha ant. Engkau sebelum tidak pernah tahu tentang hal itu. Wala qaumuka, dan juga kaummu enggak tahu. Min qabli hadza, sebelum ini. Jadi atas pemberitahuan Allah, dan tahunya hanya sebatas diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan bahwa para anbiya itu tahu yang gaib, tapi anbiya itu diberitahu hal yang gaib sebatas yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu mereka tentang gaib atas sebatas wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga Rasulullah SAW, jangan menganggungkan untuk orang lain, diri beliau sendiri belum mengatakan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran tadi yang kita sebutkan, ya, dalam berapa ayat dalam Al-Quran, surah Araf tadi 148, kemudian juga surah Jin ayat 20-21, ya. Cuma Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Jin ayat 20-21 ini, Qul innama ad'u rabbi wa la usyku bihi ahada. Katakan, hai Muhammad, innama ad'u rabbi, aku hanya memohon, berdoa, beribadah kepada Rabbku. Ya. Aku tidak meminta kecuali kepada Rabbku. Qul innama ad'u rabbi. Aku hanya menyeru, meminta, memohon, berdoa hanya kepada Rabbku, beribadah hanya kepada Rabbku. Wa la asyriku bihi ahada. Aku tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Qul, lalu Allah katakan. Katakan, hai Muhammad, inni la amliku lakum darran wa la syarasyada. Katakan, hai Muhammad, aku memiliki untuk kalian yang mampu menolak mudarat atau memberikan manfaat atau petunjuk, memberikan petunjuk. Nah, ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Petunjuk sini dimaksud adalah petunjuk yaitu at-taufik. Adapun petunjuk hidayah itu dilala wa irsyad, panduan dan dorongan dengan dalil-dalil itu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka hidayah yang dinafikan itu adalah petunjuk adalah, ya, karena dalam ayat yang lain Allah subhanahu firman-Nya, ya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Tetapi hidayah tentang bagaimana dalil-dalil kebenaran wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, hidayah itu tilala, petunjuk, wal irsyad dan panduan, itu Rasulullah SAW memiliki hal itu karena berdasarkan wahyu diberikan Allah. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya, wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Engkau Muhammad itu adalah benar-benar menunjuki pada jalan yang lurus. Baik. Dan surah Al-Araf ayat 188, "Qul la amliku nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan tidak pula mudarat illa ma syaa Allah, kecuali atas apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu alimul ghaibah. Ini yang tadi disebutkan. Kalau seandainya aku tahu hal yang gaib, lastakthartu minal khair. Sungguh aku akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak semua. Ya, semua kebaikan. Wa ma masanisu. Sungguh aku tidak akan pernah ditimpa oleh hal-hal yang buruk. Semua pernah sakit, lu pernah dicedera dalam peperangan dan sebagainya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan surat Fusilat ayat 6. Qul inna ma ana basyarum mitlukum. Nah, ini ketegasan. Katakanlah, hai Muhammad, inna ma ana basyarum mitlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Karena ada pula hari-hari ini viral orang mengatakan, siapa mengatakan bahwa Rasul itu seperti manusia biasa? Iya, Rasul SAW secara kemanusiaan seperti manusia biasa. Kelebihan dari manusia biasa belum mendapat dianggap menjadi Rasul yang paling mulia oleh Allah SWT. Di situ bedanya di manusia biasa. Tapi dalam masalah hal yang gaib, memberikan manfaat dan mudarat, Rasulullah SAW tidak memiliki itu sama sekali. Kelebihannya dianggap sebagai Rasul. Bukan berarti Rasul itu mampu menyembuhkan orang sakit dan memberi rezeki orang yang miskin. Tidak. Ya. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Qul inna ma ana basyarum mitlukum." Katakanlah, sungguhnya aku ini manusia seperti kalian, yuha ilayya. Nah, ini bedanya. Diberikan wahyu kepadaku, annama ilahukum lahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian itu hanya satu. Itu wahyu yang diberikan Allah adalah tauhid. Ya. Fastaqimu ilaihi.
maka istiqamahlah kalian beribadah kepada Allah itu, wastaghfiru, minta ampun kepadanya. Wa wailul musyrikin, neraka wail bagi orang musyrik. Dalam surah ayat lain, surah Yunus ayat 49, qul la amliku nafsi naf'an wala darran. Qul la amliku nafsi darran wala naf'a. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri ya mudarat atau menolak mudarat, keselamatan mudarat atau memberikan manfaat. Illa masya Allah, kecuali atas apa yang Allah kehendaki. Likulli ummatin ajalun idza jaa ajalum la yastaqimu sa'atan wa la yastaqdimu. Bagi setiap umat itu ada batas ajalnya, ya, apabila setelah datang ajal mereka tidak akan bisa dimundurkan sedikit pun ataupun tidak pula dimajukan. Baik, juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, la alfa'ina hadakum yaumal qiyamah. Jangan sampai nanti aku berjumpa dengan salah seorang pada hari kiamat, arqabati syatun laha sughaun. Ya, dia pada hari kiamat di para mahsyar itu menggendong atas pundaknya seekor kambing. Ya. Au alarqabati farasun, atau kuda. Lahu hamhamtun, yang bertiak-tiak berbunyi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah aghithni. Ketika dia bertemu Rasulullah SAW di akhir kala, dia azab oleh Allah SWT. Ketika dia mencuri harta rampas perang atau korupsi di dunia ini, ya, binatang yang dicurinya atau apa yang dicuri di dunia ini, harta milik kaum muslimin itu akan menjadi bebannya kelak di akhirat. Lalu dia kata Rasulullah, berjumpa denganku. Kalau mengatakan, ya Rasul akhni, ya Rasul tolonglah saya. Ini istighosah, bercegosah dengan Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasul akhni, apa kata Rasulullah? Aku la amdulaka minallahi syai'an. Aku akan katakan nanti, aku tidak punya apa-apa bagimu dari Allah. Aku tidak bisa membelamu dari Allah. Qad ablaghtuka, aku telah sampaikan dulu. Di dunia jangan berbuat seperti ini. Lalu di akhir kala ketika kamu diazab Allah SWT, lalu kamu mengatakan aris ni. Ya. Ini bukan berarti tidak ada syafaat bagi Rasulullah SAW. Kelak, syafaat itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa alarkabati ba'irun, atau dia di atas pundaknya seekor unta, ya. Ya Rasul aghithni fa aqul la amliku laka min syai'an. Dia katakan, ya Rasulullah, bantulah saya. Aku tidak punya apa-apa di hadapan Allah untuk membantumu. Ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Kemudian juga hadis-hadis lain yang banyak sebenarnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memanggil saudara-saudara dan orang-orang Quraisy juga mengatakan, dan karib kerabat, wa anzir asyirataka aqrabin, ketika turun firman Allah SWT, wa anzir asyirataka aqrabin, ketika Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan kepada karib kerabatnya, maka Rasulullah SAW mengumpulkan karib kerabatnya. Maka Rasulullah berkata, ya ma'syar Quraisy, aw kalimatan nahwa, memanggil wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallahi, wahai, selamatkanlah diri kalian, belilah diri kalian dari Allah, selamatkan diri kalian dari azab Allah. La ughni ankum min syai'an, aku tidak dapat memberikan apa-apa, ya, tidak dapat membela kalian. La ughni ankum, tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Lalu beliau berkata pada paman beliau ini, yang kerabat beliau, wa anzir asyataka qurbin itu, ya Abbas ibn Abdul Muthalib, wahai Abbas anak Abdul Muthalib, la ughni anka min Allah syai'an, aku tidak dapat membelahmu di hadapan Allah sedikit pun. Ya, kalau tidak beriman, ini bukan berarti tidak percaya dengan syafaat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menafikan di sini bahwa beliau tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau di akhirat. Kalau kaum beliau atau ahlul bait sekalipun kalau membawa dosa, ya apalagi jatuh kepada kesyirikan, Rasulullah mengambil lepas diri dari orang ini. La ughni anka minallahi syai'an. Aku tidak bisa membelahmu di hadapan Allah sedikit pun. Ya, memang Rasulullah SAW kelak di akhirat memberikan syafaat bagi hamba-hamba Allah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Safata ammatu Rasulillah, ya Safata ammatu Rasulillah, ya Safia, ya bibi Rasulullah, la ughni anki min Allah syai'a, aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit. Ya Fatimata, ya Fatimatu binta Rasulillah, ya Fatimah, ya Safiatu ammatu Rasulillah. Kemudian, ya Fatimah tu bintara Muhammadin, wahai Fatimah, putri Muhammad, salini mimali masyiti, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan dari hartaku. Ya. La'ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit. Ini ketegasan yang disampaikan oleh beliau kepada keluarga-keluarga beliau, bahwa beliau adalah hanya sebatas menyampaikan pesan-pesan Allah, wahyu Allah. Adapun keselamatan dari azab Allah atas iman seseorang,
Walaupun orang telah beriman, nanti akan ada jalan bagi Rasulullah SAW untuk mendapatkan, diberikan izin oleh Allah SWT, diberikan syafaat. Karena juga bukan arti kita di sini mengingkari syafaat Rasulullah SAW, tapi syafaat Rasulullah SAW itu bagi umatnya, ya. Tentu juga balik utamakan umatnya yang memang lebih benar keimanannya dan kesolehannya. Baik, maka di sini dapat kita pahami bahwa cinta kepada Rasulullah SAW adalah, menurut Syaikh Islam Taimiyah, itu adalah makrunatan bil ittiba. Cinta kepada Rasul bukan tidak cukup dengan lisan saja, tapi harus dengan mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau. Inilah keyakinan para ulama-ulama Ahlussunnah semua, ya. Dan itulah cinta yang diinginkan Rasulullah SAW. Siwana yang Allah perintahkan Rasulullah SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, jika kalian mengaku cinta Allah, ikuti aku. Baru kalian akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dia perintahkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebenarnya dari hadis tadi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Tetap selalu beliau tegaskan tentang sunnah. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan, beliau tegaskan berpegang erat dengan sunnah. Ya. Beliau menyebutkan terpecah belah umat ini 70 golongan. Terus setelah itu beliau sebutkan, mana golongan selamat adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Ma'ana alai ashabi. Dalam hadis Ibad bin Sariyah, "Fa'innau mayyashminkum fasair ikhtilafan kathiro." Sungguh siapa yang hidup antara kalian nanti akan melihat perpecah belahan jana. Lalu apa pesan Rasulullah SAW? Pendapat-pendapat yang menyimpang, pendapat-pendapat yang begitu banyak meragukan dan membingungkan. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Pegang erat saja sunnah Rasulullah SAW. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Sesuai mengamalkan agama ini, tuntunan bagaimana ajar Rasulullah kepada sahabat dan amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itu yang sebetulnya solusi-solusi. Itulah yang kita selalu kita ajak umat ini agar selamat dari perselisihan-perselisihan yang ada. Solusinya hanya kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar selamat dari pemaham-pemaham radikal, ekstrim dan sebagainya, hanya dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu barangkali yang dapat kita bahas atau waktu yang membatasi kita. Maka oleh sebab itu ketika Syaikh Islam Taimiyah yang mengomentari paham-paham yang hulu di dalam mencintai Rasulullah SAW, beliau dituduh anti, ya, terhadap cinta Rasul. Ini sebetulnya awal. Sebenarnya juga dalam masalah-masalah lain, ketika dikritik bagaimana harusnya pola ziarah kubur itu sesuai dengan sunnah, ketika dikritik hal-hal tidak sesuai dengan sunnah, lalu mereka akan menuduh balik, oh ini anti ziarah kubur, ya, dan sebagainya. Ini sebenarnya ketika dijelaskan ada selawat-selawat yang mengandung hal-hal yang hulu di dalam konteksnya, dalam isinya, lalu dikatakan ini anti selawat. Nah, ini sebetulnya dasar satu dua mereka. Padahal kalau dilihat, ya, di dalam kitab-kitab Syaikh Islam Taimiyah banyak sekali beliau motivasi orang agar banyak bagaimana harus mencintai Rasulullah SAW, bagaimana harus berselawat kepada Rasulullah banyak-banyak dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal seperti ini beliau jelaskan dalam kitab-kitab beliau. Taib, maka satu perdebatan beliau, ya, dengan Subki namanya, itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan, Syaikh Islam Taimiyah menjelaskan tentang hukum ziarah kubur yang telah kita bahas sebelumnya, di mana mereka menggunakan hadis-hadis palsu, hadis maudhu, ya, mal mazurni faqad jafani, orang tidak berziarah kepadaku ketika dia berhaji, dia telah jafani itu artinya telah membenciku dan sebagainya. Ini semua hadis-hadis maudhu, bukan berarti tidak disunahkan ziarah kubur Rasulullah SAW. Namun beliau ingin meluruskan bahwa tujuan utama seseorang ketika ke Mekah dan Madinah adalah untuk melaksanakan ibadah umroh dan ziarah kedua masjid. Kemudian sesampai di Madinah, hendaklah seseorang mengunjungi kubur Rasulullah SAW, berziarah kubur Rasulullah SAW. Jadi yang beliau luruskan adalah ketika orang-orang menjadikan kuburan orang-orang soleh, kuburan para anbiya itu sebagai tempat berdoa, beribadah dan sebagainya. Ya, yang ini yang disebutkan oleh beliau, yang dikritik oleh beliau. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW menyebutkan istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Telah sangat marah Allah kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah, masjid gitu. Sebagai tempat masjid atau ibadah. Nah, ini hadis-hadis ini beliau jelaskan agar umat ini selamat dari tipu daya syaitan yang telah mencelakakan umat sebelumnya dalam masalah berlebih-lebihan di dalam mencintai orang-orang soleh mereka atau telah mengkultuskan nabi-nabi mereka yang pada akhirnya mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Kita kembali kepada al-akhir madu kita dari
studio dari Cilengsi. Barakallahu fikum.